Selamat makan. Hola amigos, kali ini aku mau bikin sup tahu ala Jepang. Gimana cara bikinnya? Simak terus videonya. Kita mulai dengan bahan-bahannya. Aku punya tahu sutra, daun bawang diiris, bawang putih cincang, minyak wijen, lalu kita perlu sedikit garam, lalu siapkan juga ikan teri sedikit. Kita mulai. Pertama-tama kita siapkan wajan kecil aja, lalu ikan terinya kita sangrai. Nanti kita pakai sedikit aja, kalau ada sisa boleh disimpan di toples. Sedikit minyak wijen. Masukkan bawang putih cincang. Lalu beri air panas. Masukkan bumbu yang tadi, aku beri 2 sendok kecil. Masukkan tahu sutra yang sudah dipotong. Tunggu sampai mendidih. Ini harum banget, wanginya unik. Lalu kita koreksi rasa, tambahkan garam sedikit. Setelah mendidih, tambahkan daun bawang. Thank you.
Sup tahunya sudah selesai. Gampang kan bikinnya? Silakan dicoba di rumah. Selamat makan!